Bak langit dan bumi, Fairuz Arafik asik makan di resto Padang bareng keluarga. Di saat Galih Ginandjar meringkuk di balik jeruji besi. Dilansir grid.id, setelah cukup viral diberitakan akhirnya skandal ikan asin mulai memasuki babak akhir. Penetapan tersangka ketiganya ini merupakan hasil tindak lanjut Polda Metro Jaya atas laporan Fairuz Arafik dan Sony Septian pada Senin 1 Juli 2019 lalu. Fairuz Arafik melaporkan mantan suaminya sendiri Galih Ginandjar lantaran dianggap menyebarkan kalimat-kalimat konten asusila di unggahan akun YouTube Rio Utami dan Pablo Benua. Akibat laporan Fairuz Arafik itu, Galih Ginandjar kini harus meringkuk di balik jeruji besi. Sempat berselisih hingga menarik perhatian masyarakat Indonesia, kini kehidupan Galih Ginandjar dan Fairuz Arafik sangat berbeda jauh. Kini, Galih Ginandjar harus mendekam di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Tak sendiri, Galih Ginandjar harus berbagi sel dengan tahanan lain termasuk Rio Utami dan Galih Ginandjar. Berbeda dengan Galih Ginandjar, sang mantan istri Fairuz Arafik justru tampak begitu menikmati kehidupannya kini. Melalui akun Instagram, Sony Septian, Fairuz Arafik asik berkumpul bersama keluarga besarnya di sebuah restoran Padang. Dalam foto itu tampak suami Fairuz Arafik, Sony Septian, beserta teman dan kerabatnya. Tampak pula Hotman Paris, pengacara kondang yang selama ini membantunya dalam menangani kasus ikan asin. Dalam unggahan itu, Sony Septian turut menuliskan pesan manis akan merayakan laporannya yang sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Bukan tentang siapa yang terbaik, tapi yang mau berbuat baik, tulis Sony dalam unggahannya. Foto yang diunggah pada Minggu 14 Juli 2019 ini pun mendapat reaksi positif oleh netizen. Hingga saat ini, potret Fairuz Arafik bersama keluarga ini sudah disukai lebih dari 26.000 pengguna.